Pelaku penodongan senjata airsoft gun kepada seorang kuli bangunan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan ditangkap polisi. Pelaku mengaku kesal terganggu dengan suara bising dari pembangunan rumah saat ia sedang melakukan Zoom meeting. Inilah video penodongan senjata airsoft gun kepada seorang kuli bangunan yang viral di media sosial. Pria ini juga memarahi korban lantaran kesal dengan suara bising dari renovasi rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Setelah viral, tersangka berinisial RPB ditangkap Subdit Jatantras Satreskrim Polres Jakarta Selatan Selasa kemarin. Tersangka berusia 57 tahun ini ditangkap di kediamannya di sebelah lokasi kejadian. Polisi juga menyita barang bukti berupa baju, airsoft gun Glock 17, serta 20 butir peluru. Penodongan terhadap korban berinisial SE terjadi pada Sabtu pagi 12 Februari lalu. Tersangka yang merupakan seorang wirausaha properti ini mengaku kesal karena saat kejadian ia tengah melakukan Zoom meeting. Ia pun merasa terganggu dengan suara keras dari ketokan palu di tembok rumah. Airsoft gun jenis Glock 17 warna hitam sambil berkata, daripada ini dengkul kena atau kaki yang kena, sambil menodongkan senjata. Sehingga membuat ketakutan daripada korban, sehingga korban karena menganggap itu seperti senjata beneran atau senjata yang asli. Pelaku diketahui memiliki airsoft gun sejak Oktober tahun lalu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 335 tentang ancaman dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Denhelmi Sajangbati melaporkan.